Menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita yang menggemparkan, yaitu akan ada dua sosok yang akan ditangkap Densus. Wajahnya sih katanya sering muncul di televisi. Coba bayangkan, yang kemarin aja Densus telah menangkap salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diduga berafiliasi dengan JI. Itu juga sudah menghebohkan, bahkan rame tagar MUI dibubarkan. Apalagi ini ya, wajahnya sering masuk di televisi nasional. Bahkan dari peneliti Ruang Obrol Karis Hadirin mengaku tak heran sih akan ada nama besar yang akan diangkut Densus. Menurut Karis juga ada dua kemungkinan soal siapa yang akan diangkut. Pertama, dari kalangan pengamat atau akademisi. Kedua, politisi. Karena menurut Karis ada beberapa nama yang setahu dulu pernah diduga ikut terlibat atau terpakai oleh jaringan. Tapi menurutnya, menurut pengamat Ruang Obrol, sekarang ini dia juga masih bebas dan aman. Dan menurut pengamat dari Ruang Obrol tersebut, dia bermain di dua kaki. Di sisi lain, bermain memainkan isu agama di kelompok-kelompok Islam yang semuanya mengarah ke JI. Dan yang paling fenomenal lagi, menurut pengamat Ruang Obrol ini, beberapa nama besar juga kerap bermunculan di televisi dan menjadi media darling. Selain itu, mereka diketahui berasal dari oposisi dan terlibat aktif dalam demonstrasi persaudaraan alumni 212. Waduh, kira-kira besok ketika terjadi penangkapan gimana ya hebohnya negara Indonesia ini? Ya, apapun yang dilakukan Densus 88 ya merupakan tindakan preventif lah, tindakan pengamanan. Dan semua itu didasari dengan alat bukti yang cukup. Jadi tidak semena-mena Densus 88 melakukan penangkapan. Kadang-kadang jika belum ada bukti yang cukup, Densus juga akan tidak melakukan tindakan gegabah, melainkan cuma diamati terus saja. Tetapi ini ya semoga sajalah besok negara Indonesia tetap aman dari para perusahaan NKRI. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Waduh, mulai dagdikduk. Ada dua tokoh terkenal yang akan diamankan Densus setelah menangkap salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia karena diduga berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Densus 88 akan menangkap dua sosok lagi. Dua sosok itu diperkirakan akan menggegerkan masyarakat Indonesia lantaran wajahnya sering muncul di televisi dan diduga berafiliasi dengan teroris JI. Peneliti Ruang Ngobrol Karin Hadirin menduga dua sosok itu adalah seorang pengamat atau akademisi dan satunya seorang politisi. Sebelumnya, penangkapan tersebut anggota MUI tersebut membuat marah para netizen dan mendesak lembaga swadaya masyarakat LSM berbasis agama itu dibubarkan. Kabak Banops Densus 88 Polri Kombes Aswin Siregar mengungkapkan, tangkapan berikutnya bisa menggegerkan publik Indonesia. Ini masih banyak lagi sebenarnya. Nanti mungkin kita tidak mau berandai-andai bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi. Siapa lagi nih orangnya? Kata Aswin saat konferensi pers di gedung Divisi Humas Mabes Polri pada Kamis 25 November 2021. Aswin menegaskan, publik nanti tidak meributkan status dan jabatan sosok yang bakal ditangkap Densus 88. Hal itu karena dasar Densus 88 melakukan penangkapan adalah barang bukti keterlibatan yang cukup terkait perkara teroris. Kita ingin membuat publik mengerti apa yang menjadi dasar bagi Densus dalam bertindak, yaitu bukti permulaan yang cukup terkait perkara tersebut. Jadi, jika nanti ada penangkapan, agar kita semua tidak lagi meributkan status para tersangka yang sudah ditangkap,
khususnya secara sosial, politik, dan institusional, kata Aswin ketika dihubungi Tribun Network Selasa 30 November yang lalu. Aswin menegaskan, penangkapan dilakukan semata-mata berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Densus 88. Karenanya, dia meminta publik tidak salah mengartikan bahwa pihaknya sudah menargetkan pihak-pihak tertentu dari jauh-jauh hari. Jadi tidak ada menyasar siapapun. Penyidik hanya mendasarkan penangkapan tersangka berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari investigasi kami, ucapnya. Sementara itu, peneliti Ruang Ngobrol Karis hadirin mengaku tak heran akan ada nama-nama besar yang diangkut nantinya. Menurutnya dari informasi grassroots, dalam jaringan JI banyak diketahui bahwa nama-nama besar terlibat sejak lama, mulai dari akademisi hingga politisi. Kalau sampai terjadi, akan ada dua kemungkinan soal siapa yang bakal diangkut. Pertama, dari kalangan pengamat atau akademisi. Kedua, politisi. Karena ada beberapa nama yang setahu saya dulu pernah diduga ikut terlibat dan dipakai oleh jaringan, tapi sampai sekarang masih tetap aman dan bebas. Orang-orang ini punya nama besar dan cukup punya pengaruh, kata Karis. Keterlibatan mereka pun ditengarai sudah sejak lama, bahkan diduga sebelum kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok terjadi. Menurutnya, nama-nama itu bermain dua kaki, di mana di satu sisi mereka memainkan posisi sebagai pejabat yang memiliki otoritas. Namun, di sisi lain bermain di grassroots, memainkan isu agama di kelompok-kelompok Islam yang semuanya mengarah ke JI. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, Karis mengatakan beberapa nama besar ini juga kerap bermunculan di televisi dan menjadi media darling. Selain itu, mereka diketahui berasal dari oposisi dan terlihat aktif dalam demonstrasi persaudaraan alumni PA212. Hanya saja, dia menegaskan, diangkut tidaknya mereka ke depan bukan dikarenakan penyandang status tertentu seperti oposisi, melainkan karena keterlibatan dalam jaringan teroris. Meski tak mengetahui peran mereka secara rinci, Karis menyebut nama-nama besar ini bisa dianggap sebagai simpatisan. Jadi, ketika beberapa tokoh JI memiliki persoalan, nama-nama ini akan membantu menyelesaikan atau mengcover tokoh tersebut. Mereka ini kelompok oposisi lah, dan mereka itu rata-rata dulu pendukung Prabowo semua. Sampai sekarang, mereka masih tetap oposisi. Mereka ini statusnya personal tidak, tapi masalahnya sering dimanfaatkan oleh partai, karena mereka itu punya nama besar dan profesi yang mereka geluti kemungkinan mereka memegang jabatan itu. Dari sejumlah nama yang saya tahu gelarnya bagus-bagus dan mereka sering tampil di televisi dan termasuk salah satu media darling. Cuma media darlingnya yang versinya oposisi, katanya. Yang pasti terkait kinerja Densus, saya pikir mereka bekerja sudah berbasis data lapangan. Artinya, mereka tidak mungkin asal sebut nama, pasti sudah mengantongi data konkret sebelum turun lapangan dan sudah punya listnya soal siapa yang bakal diangkut, imbuhnya. Tim Densus 88 Anti Teror Polri hingga kini telah meringkus 24 orang yang berkaitan dengan pendanaan jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Satu di antara ke-24 orang itu adalah Fitria Sanjaya. Dia berasal dari Yayasan Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Yayasan ini mampu merengkuh dana publik hingga 28 miliar per tahun dari sumbangan masyarakat. Dana ini untuk membiayai seluruh aktivitas yang diduga terkait dengan jaringan teroris organisasi Jamaah Islamiyah. Dalam pengakuannya, Fitria Sanjaya yang merupakan salah satu pimpinan Yayasan BM Aba mengaku bahwa memang tidak ada audit yang dilakukan oleh organisasi maupun pihak Dewan Syariah di Yayasan tersebut. Fitria juga mengakui bahwa Farid Obah yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu adalah salah satu petinggi lembaga itu. Soal keuangan ini, menurutnya, pihak yayasan sudah melihat besaran angka yang disetor untuk organisasi. Pada tahun 2014 sebagai contoh, yang harus disetor ke Jamaah Islamiyah ditargetkan 500 juta, ternyata saya mampu 50 juta. Tahun selanjutnya hanya mampu 150 juta. Mereka para Dewan Yayasan Majelis ABA melihat kita dari hasil kuota yang disetorkan, papar Fitria Sanjaya kepada Kompas TV Jumat 26 November 2021.
Meski begitu, kata dia, jumlah secara total dari berbagai kota amal dan yayasan yang terafiliasi dengan yayasan ini mencapai jumlah fantastis. Tapi secara keseluruhan meningkat, pernah total sampai 28 miliar dalam setahun. Terjadi tahun 2019, waktu itu kami saja setor 480 juta paparnya. Adapun dalam operasi penangkapan terakhir di Bekasi, Jawa Barat, Densus menangkap petinggi lembaga amal zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Setelah sebelumnya telah menangkap Farid Obah dan Ahmad Zain An-Nazah, yayasan amal milik JI diketahui bisa mendapat 14 miliar per tahun secara rata-rata dan terus meningkat hingga pernah mencapai 28 miliar pada tahun 2019 lalu. Fitria Sanjaya sendiri ditangkap pada 2020 oleh Densus. Pengakuan dari Fitria Sanjaya ini mengafirmasi dugaan aliran pendanaan kelompok JI. Sementara dalam keterangan persnya, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bukti besaran uang yang digunakan kelompok ini. Ada yang bilang bisa sampai 70 miliar setahun sebenarnya, tapi kami tidak punya bukti itu dalam konteks pemeriksaan laporan begitu, katanya kepada wartawan Jakarta pada Jumat 26 November 2021.